Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau coba pasang silek ya. Jadi sekarang pakai silek luar. Terus ada yang request, gimana kalau siliknya pasang di dalam juga? Jadi ini penulis mau pasang yang di dalam juga ini. Jadi seperti ini nanti. Jadi selama ini sih nyobanya yang dalam tok itu bikin irit, yang luar tok itu nambah tenaga. Nah sekarang kalau gimana kalau yang luar dan dalam, kita lihat efeknya nanti. Modifikasi seperti ini mestinya lebih aman ya, karena ini mengurangi udara, sementara yang berbahaya itu kalau bensinnya yang terlalu sedikit, karena kalau bensin terlalu sedikit resikonya adalah apa jenisnya, pre-ignition ya. Sementara kalau AFR-nya, sorry, kalau dibuat seperti ini udaranya dikurangi jadi lebih kaya ya. Kita lihat aja nanti berbet atau enggak. Kalau berbet berarti campuran bensinnya yang jadi terlalu banyak. Jadi wis ini pasang seperti itu. Ini betul-betul ya, anu ya, betul-betul bersih ya. Belakangnya ruang apa? Belakangnya filter betul-betul bersih ya. Pakai filter yang dicuci air sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah pakai saluran silek luar dalam ya, dan rasanya sekarang tarikan jadi minim ya, jadi berkurang untuk yang tarikan bawahnya. Jadi ini di gaspol ini juga responnya jadi jauh berkurang. Rasanya kayak naik motor CC kecil ya. Walau ini kecepatan juga rasanya tidak banyak berubah untuk konsumsi bahan bakar sih ya. Cek, kita tes konsumsi bahan bakar. Ini dapatnya 56,8 ya. Artinya ya angkanya nggak bisa terlalu tinggi. Jadi pakai silek keluar dalam itu efeknya nggak bagus. Jadi tenaga nggak keluar, nggak makin irit ya dibanding kalau yang pakai luar dong. Nanti mungkin penulis akan coba kalau dalam dong ya. Sekarang coba top speed. Ini sama sekali nggak enak ya tarikan apa akselerasinya ya, berat tuh ya, bisa kelihatan nggak? Lo mau 100 saja sulit ya, mau 100 saja sulit, padahal biasanya sampai 100 gampang.
Jadi ini ya, tepatnya angka 49,7. Jadi ya entah ya, ini termasuk lebih irit atau enggak. Ini penulis mau coba lepas yang bagian luar aja dulu. Wes, ini udah lepas ya. Enggak pakai lagi, jadi utuhan normal standar. Lebih ringan ya sekarang daripada yang tadi. Tapi untuk top speed ya belum tahu. Jalurnya ini masih kurang cocok untuk gaspol. Saya coba sih kalau konsumsi bahan bakarnya. Lima enam koma enam ya, jadi ya kalau untuk motor penulis ini mungkin nggak beda ya antara pakai silek ya di luar atau di dalam. Oh ini naik sih, jadi 59,4. Iya, 59,3. Jadi ya sepertinya memang kalau pingin irit dipasang di dalam ya. Tapi ini dari tarikan masih kalah dengan kalau yang dipasang di luar.
50,5 ya, pakai silek luar aja. Jadi nggak perlu dipasang luar dalam silek itu, cukup dipasang luar tok saja, pipa yang panjang, maka sudah dapat irit. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.